Cara membaca angka di KWH meter PLN. Angka yang tertera merupakan sisa dari kue yang dapat dikonsumsi untuk penggunaan alat elektronik. Beginilah rangkaian instalasi 2 grup MCB. MCB lampu yang digunakan di sini 2 ampere, sedangkan MCB stop kontak bagian atas 4 ampere. Ingat MCB di dalam rumah, jangan melebihi MCB KWH meter PLN. Kalau melebihi KWH meter, di saat sama halnya seperti saklar biasa. Jika videonya bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Begini cara menentukan MCB di dalam rumah sesuai dengan MCB KWH meter PLN. Pertama kita melihat dulu MCB KWH meter PLN berapa ampere. Selanjutnya MCB di dalam rumah, jangan melebihi MCB KWH meter PLN. Contohnya MCB PLN 4 ampere, berarti MCB di dalam rumah 2 ampere atau 4 ampere. Jika videonya bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih.